Mimin cari lagi game sus yang ada di Roblox. Waduh, nggak habis-habisnya ya, dan ternyata banyak banget. Tonton videonya sampai habis karena nanti bakal ada kejadian lucu di dalam game ini. Kan gue udah duga kamu pasti Mimin palsu. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang dan kembali lagi di video eksperimen. Di video kali ini kita bakal bermain lagi game sus di Roblox. Aduh, ternyata masih banyak dan masih banyak Miminers yang minta Mimin buat lanjutin series ini. Hah, emang mengerikan ya. Tapi Mimin mau spoiler dikit dulu nih di isi video kali ini. Karena isinya bukan cuma sus, tapi nanti Mimin bakal ketemu sama... By the way, like video ini sampai 10.000. Kira-kira bisa nggak? Biar Miminers lainnya bisa tahu kalau banyak game berbahaya di Roblox ini. Oh ya, disclaimer dulu. Kalau video ini Mimin sudah full sensor dan beberapa bagian-bagian yang tidak senonoh untuk ditonton sudah Mimin hapus. Jadi, video ini aman banget untuk kalian dan Mimin akan sensor semua game yang Mimin mainin. Jadi, kalian bisa tonton videonya tanpa harus takut dimarahin emak kalian. Oh ya, izin juga ke emak kalian untuk nonton video kali ini ya. Tenang aja, Mimin akan sensor dan membuat video ini jadi aman. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Let's go! Oke, kita udah ada di game pertama nih teman-teman. Dan nama gamenya adalah... Oke, intinya game ini tuh adalah game kamar mandi. Iya, sesimpel itu. Kita main game di kamar mandi. Apa sih? Gak ngerti. Pokoknya gitu ya. Jadi ini adalah... Leset. Aduh, ini ada... Jadi ini kita pakai akun Mimin Love Roblox. Jadi nggak pakai akun utama. Dan kita bakal nyobain public bathroom ya. Atau kamar mandi umum. Dengan banyak orang di sini. Dan ini... Wait. Kayaknya ini tempat cewek deh. Wait! Kepleset mulu. Ya, jadi kalau kalian buka nih, ada orang. Maaf ya. Maaf, sorry enggak sengaja. Oke, jadi kalau kita buka ini, ya ini. Yo, ini sus banget, sus banget. Enggak. Kenapa? Kenapa kita duduk ada? Oh, ada kolam. Kok ada pemuja-pemuja begini. Yeay. Ngeri-ngeri banget sih ininya. Skinnya. Dan ini rame banget loh teman-teman. Rame banget sumpah. Oh, nice juga game-nya ya. Hangout gitu lah ya. Tapi iya, sus. Mbak, namanya ini loh. Ya ampun, parah banget, parah banget. Oh my God. VIP. Itu harganya 400 Robux, mahal banget. 300 Robux, mahal banget ya. Ini kalau kita nempel ke sini, tuh, kita bisa duduk kayak gini. Bisa nyender lagi? Oh, nggak bisa ya? Mohon maaf, Pak. Tutup kali ya? Oke, nggak ada orang. Tuh, oh, kaget Mimin. Jadi, ada something gitu loh ketika kita duduk. Wah, ini sus sekali. Lihat, wow. Nggak kuat Mimin untuk masuk ke game kedua. Ini game pertama aja kayak begini. Yaudah, kita bakal lanjut aja langsung ke game selanjutnya. Oke, kita udah masuk ke game yang kedua nih teman-teman. Dan ini game hangout ya untuk kali ini. Kita coba ini. Hi, you are finally here. Oke. Ini Mas lagi ngobrol loh ini. Dia bawa-bawa bunga dari mana sih? Oh, dari sini. Nih. Ini wait. Kenapa dia botak? Kayaknya belum ke loading ya teman-teman. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Ada glow stick, ada ini untuk teks. Oke. Itu ragdoll teman-teman. Iya, game-nya ya hold to buy.
Jadi beberapa hal yang bisa kita lakuin di sini tuh harus bayar, teman-teman. Code is somewhere on map. Good luck finding it, katanya. Oh, ada kode yang bisa kita gunain untuk masuk ke situ, teman-teman. Yo. Ini game sus dan pay to win, teman-teman. Jadi kalau kalian mau melakukan something apapun itu di game ini, kalian harus bayar, ya. Play with L. Tuh, untuk nolong dia kita harus bayar 120. Stop, ini terlalu pay to win, teman-teman. Pay to win. Kita keliling, ya. Ya, pay to win. Apa-apa bayar. Dasar game pay to win, udah sus pay to win. Pay to sus. Dan boleh lo bisa lo. Kita diem di sini, ya. Pay to sus. Ya, lihat, kita diliatin orang-orang. Mungkin mereka nganggap Mimin aneh, ya. Emang aneh sih. This is Obi for special badge. Obi. Itu apaan di situ? Oke, karena penasaran kita. Karena penasaran aja ini mah, teman-teman. Kita coba, ya, untuk main Obi ini. Ada apa sih di Obi ini? Baju Mimin kemana? Oke, yuk. Ada mbak-mbak ini ternyata di sini. Di atas ada apa, ya? Bentar, ya. Kita speedrun. Oke, apa katanya? Congrats. Oh, kita dapat badge. Gitu doang. Ya iyalah, cuma dapat badge doang. Ya, itu aja game sus yang satu ini, ya. Kalau kalian lihat tadi yang paling sus ada di dalam ini. Tuh, rame dong. Oke, game selanjutnya adalah Raw Meat. Mungkin kalian udah banyak yang tahu, ya, tentang game yang satu ini. Ini adalah salah satu game yang sebenarnya gak sus, tapi kalian bisa ketemu hal-hal sus di sini, teman-teman. Kita tuh bisa ngechat teman-teman sama orang lain di sini. Halo, kita lagi chatting nih. What, Mimin? Loh? Ada mantap tujuh lah. Mimin lagi nyari yang sus. Kok Miminer sih? Gimana sih? Ya, kita ada mantap. Ya udah, kita skip, ya. Kita cari lagi. Nah. Hai. kita chat, ya, teman-teman. Hai, Sweetie. Susah banget namanya. Oh, dibilang name. Kimono. Lah. Lah, ini orang Indonesia lagi. Kenapa dia bisa ngomong bahasa kasar, teman-teman? Tapi kenapa orang tahu ini Mimin, ya? Padahal Mimin gak pakai akun Kimonox, teman-teman. Indo. Nih, ini jadi gasas sih, teman-teman. Ini mah jadi kayak ketemuan sama Miminers ini mah nih. Tahu nggak, ya, dia ini Mimin? Kau girl or boy? Ya, kayaknya. Ini kayaknya bukan Indonesia nih. Or. Halo. Ya, ini kalau kalian tahu ini kayak Ome TV, ya. Kalau misalkan kalian main Ome TV atau pernah tahu. Oh, kamu Mimin, aku gak percaya deh, soalnya kan baju kamu gak ada. Padahal ini bukan pakai akun Kimonox loh, teman-teman. Tapi ya, mungkin karena ada plushies-nya ini dan modelnya kayak Mimin, jadi iya, orang nyangka ini Mimin, teman-teman. Katanya ada Mimin yang bohongan atau palsu dan ada yang beneran. Ya kali Mimin gak mau main game kayak gini, aneh banget mungkin, ya, ini gak tahu nih. Jadi dia gak percaya kalau ini Mimin, dan dia gak percaya karena Mimin tuh gak pernah main game kayak ginian. Ya emang gak pernah, karena Mimin main game gini coba konten. Tapi ini Mimin gitu, ya. Ini mah jadi gak sas, teman-teman. Ini jadi ketemuan sama Miminers. Kan gue udah duga kamu pasti Mimin palsu. Iya, terus kenapa nanya? Jadi dia marah kayaknya. Kamu gak percaya. Ini kue Yasmin, kalau nonton video ini, prank. Selamat, ya, kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Gimana mau percaya coba? Kan Mimin yang asli pakai baju. Kalau kamu enggak, gimana sih? Mimin juga enggak ngerti kenapa baju Mimin hilang, ya. Tapi ini Mimin masukin ke video, ya. Tetap aja enggak percaya, soalnya di setiap video Mimin pakai baju. Ini yang sus jadinya Mimin nih. Gara-gara enggak pakai baju. Nanti gue lihat katanya gitu. Oke, bye-bye. Kita lanjut sekali lagi deh, terakhir. Ini main tadi.
Nah, halo. Kayaknya bukan orang Indonesia ya? Bukan nih, kayaknya bukan orang. No, oh no. Where? Gitu aja ya. Kita nggak usah nanyain jelasnya, boy. Where? Where what? Where from? Nih, bahasa Inggris baru belajar. Where? Where from? Karena di sini kalau kalian lihat ada 45 player online dan kita kayaknya nggak bisa ngelihat. Oh bisa, kita bisa lihat playernya siapa aja. Oh orang Filipina, iya. Jadi servernya emang Asia dan pasti ada orang Filipina. Ya, ini adalah game yang nggak sas-sas amat, tapi Mimin sas karena Mimin nggak pakai baju. Ya dah, ya. Oke, kita masuk ke game selanjutnya dan ya ini gamenya sepi teman-teman. Oh. Loh, Mimin bilang gamenya sepi, tiba-tiba rame. Would you like to buy Elite Katia? Lihat-lihat. Belum apa-apa disuruh bayar, belum apa-apa disuruh. Tuh, kita disuruh beli Katia. Siapa Katia, hey? Wait, what? Tuh, sas banget. Coba kita coba ke sini ya. Trust me, here is the easiest way to reach the end. Oke, jadi katanya kita bisa nempuh endingnya. Ada ujungnya berarti ini harusnya ya. Itu kali bisa lihat muka Mimin di sini ya. Mimin simpan muka Mimin ya. Biar kalian bisa lihat betapa gantengnya muka Mimin. Hey, ini dikasih murug. Woi, ini lama jauh banget, teman-teman. Jauh banget. Jadi ya udahlah ya, ini game-nya aneh dan sus. Kita bakal lanjut ke game yang terakhir. Ya udah gitu aja deh ya gaming ini. Oke, ini yang terakhir, teman-teman, dan Mimin lagi nyari game-game yang sus ini. Lalu muncul ini, gak tahu ini apa, tapi banyak banget. Lihat, ini ada 33 game dengan gambar yang sama. Ya, kalian bisa baca ini deskripsinya aneh. Kita lihat orangnya deh, orangnya kayak gimana. Wah, ini sih bot ya teman-teman. Cuma dia berarti buat banyak banget. Saking banyaknya, banyak yang udah di-delete, tapi masih banyak yang masih bisa dimasukin, teman-teman. Lihat. Antara bot atau hacker, ini bisa kemungkinan ya. Kita bakal coba aja, tapi Mimin tidak menyarankan kalian untuk mencoba game yang satu ini karena kemungkinan besar bisa aja akun kalian kena ban. Oke, kita bakal coba langsung. Oke, Mimin masuk ke gamenya dan tiba-tiba ada muncul error dan ya, gak ada apa-apa. Ini banyak dan Mimin mau coba beberapa. Apakah sama isinya kosong doang atau gimana? Ternyata isinya kosong doang semua dan selalu ada muncul error kayak tadi. Ini bukan sus teman-teman, ini ngeri karena kemungkinan besar bisa jadi ini adalah sebuah hacker atau kemungkinan besar juga ini adalah sebuah scam or bot, bisa jadi. Dan gak ada yang tahu nih, kita Mimin juga gak tahu. Ingat, kalian jangan coba untuk mencari sendiri di Roblox karena beberapa game ini bisa aja ngebuat akun kalian kena ban. Mimin gak yakin akun yang ini nih bisa selamat dari hal kayak tadi. Tapi ingat kata Mimin untuk kalian, jangan pernah lakuin ini di Roblox. Oke, gitu aja ya teman-teman. Nah, jadi itu dia percobaan Mimin dalam mencari dan memainkan game sus. Ingat, kalian gak usah tiru dan jangan coba-coba ya, karena ini tidak baik untuk kalian mainkan. Dan video ini dibuat biar kalian tidak usah memainkan game-game sus kayak gini. Cukup Mimin aja yang mainin. Dan kejadian-kejadian tadi itu sus, aneh, dan lucu banget deh ya. Kalian jangan coba ya, sekali lagi, jangan coba game kayak gini, oke? Oke Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox, kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin. Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag Bahasmin. Oh ya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fan art GFX tentang Mimin, boleh banget nih kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya. Karena
akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh ya, seperti biasa dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Oke?